Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan komik digital hasil karya kami semua dengan anak 10 MIA 2. Ketemu Tapia di bandara. Hai Tapia, coba kamu sebutkan aturan Bilox yang pertama. Waduh, ketemu Bu Ilva di bandara. Aku lupa ngapal. Aturan Bilox yang pertama, bilangan oksidasi unsur bebas sama dengan 0. Contoh unsur bebas adalah S8, P4, Na, Cl2, Mg, F2, dan lain-lain. Hai Apipa, coba kamu sebutkan aturan Bilox yang kedua. Aturan Bilox yang kedua adalah fluor unsur yang paling elektronegatif mempunyai Bilox sama dengan negatif 1 pada semua senyawanya. Sekarang Indah, sebutkan aturan Bilox yang ketiga. Ya Bu, Bilox unsur logam selalu bertanda positif. Contoh golongan 1A, Li plus, Na plus, K plus, Bilox sama dengan positif 1. Golongan 2A, Mg2 plus, Ca2 plus, Bilox plus 2. Golongan transisi sesuai muatannya. Sekarang kamu Sherly Alpina, sebutkan aturan Bilox yang keempat tentang unsur hidrogen. Bilox unsur hidrogen selalu positif 1, kecuali jika dia bersenyawa dengan unsur logam. Bilox selalu negatif 1. Contoh, NaH, MgH2. Sekarang kamu Enggit Clara, sebutkan aturan Bilox yang kelima. Bilox unsur oksigen selalu negatif 2, kecuali jika dia dalam senyawa superoksida, Bilox negatif setengah, KO2, dan peroksida H2O2, Bilox sama dengan negatif 1. Sekarang kamu Hana, Tasya, sebutkan aturan Bilox yang keenam. Bilox ion monoatom sama dengan muatannya. Contoh, Zn plus 2 muatannya positif 2, Br negatif sama dengan negatif 1. Sekarang kamu Jorgi, sebutkan aturan Bilox yang ketujuh. Bilox ion poliatom sama dengan muatannya. Contoh, Bilox ion PO4 3 negatif sama dengan negatif 3. Bilox ion SO4 negatif 2 sama dengan negatif 2. Sekarang kamu Tarwinda, sebutkan aturan Bilox yang ke-8. Jumlah Bilox unsur-unsur dalam satu senyawa sama dengan 0. Contoh, H3PO4 dalam kurung 3 kali Bilox H plus 1 kali Bilox P plus 4 kali Bilox O sama dengan 0. 1, 2, 3. Terima kasih sudah menonton YouTube kami.